Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر واتقني بالخير. أما بعد، الحمد لله إذا رفعت الشكر لله الله سبحانه وتعالى لنسب الرحمة لمن يعطى الله سبحانه وتعالى kita masih lagi diberikan kesehatan, kekuatan dan masa untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Untuk kita solat maghrib tadi secara berjemaah dan seterusnya kita luangkan sedikit masa rehat kita sementara kita menunggu waktu isyak untuk sama-sama kita ambil manfaat pedoman dan pengajaran daripada majlis ilmu yang kita susun, yang kita rancang pada malam ini. InsyaAllah malam ini kita akan sambung bacaan kita pada kitab Nusahatul Muttaqin Syarah Riyadhus Salihin min Kalam Sayyidil Mursalin. Kita masih lagi dalam bab Siddiqi, bab benar ataupun berlaku benar, ataupun kita terjemah juga jujur, ataupun kita boleh katakan kita pun integriti. As-sidqu benar, itu berlaku benar. Banyak kali dah kita sebut benar pada percakapan, benar pada tindakan, dan benar pada hati. Ketiga-tiga ini kalau kita dapat jaga, kita pelihara sungguh, maka insya-Allah nilai kebenaran yang ada pada diri kita yang kita beramal dengan benar ini mempunyai nilai yang cukup tinggi, sehingga Allah SWT adalah sebagai as-siddiqin wasyuhada wassalihin dalam Quran sebutkan alladhi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Dalam tafsir kata Allah takdimkan, Allah dahulukan siddiqin daripada syuhada. Dan tertib Allah sebut tertib orang-orang yang mendapat nikmat alladhi an'ama Allahu 'alaihim, mereka yang diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Minan nabiyyi was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Selepas nabi siddiq, baru syuhada, baru salihin. Nak beritahu kepada kita bahawa nilai benar jujur ini cukup tinggi kedudukannya, sehingga Allah SWT sebut dulu orang yang ada sifat-sifat dan nilai-nilai as-siddiq, as-siddiq benar pada hati. Maka kita tidak hipokrit, tidak ada sikap nifak. Walaupun hati kita tak tahu, tapi kita tahu bahawa hati itu Allah tahu dalam hati kita. Maka kita benar dan jaga hati kita, kecurangan hati kita dan sebagainya. Benar, benar pada percakapan kita beritahu
Perito sebagai contoh kita menyampaikan perito betul muafakah selari dengan apa berita yang berlaku, tak ada kelong sikit pun, tak ada tipu sikit pun, tak ada minum pulih sikit pun. Cerita sebagaimana kita tahu lah, kalau kita nampak, kalau kita tahu, kita cerita kita sebut gini 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 gini, maka betul benar pada percakapan, benar pada tindakan, jujur pada tindakan. Bercakap boleh, tapi tindakan tertentu. Berceramah satu jam pada masalah, ajak orang dan jujur, jaga solat, jaga jemaah, tapi buat tertentu. Maka orang yang ada sikap benar sentiasa menjaga tindakan perbuatan dia sesuai dengan apa yang dia ucapkan, sesuai dengan apa yang dia yakini dalam hati dia. Maka sebab itu nilai benar ini cukup besar kedudukannya. Sehingga dalam hadis yang lepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan orang yang ada keinginan yang jujur, kemahuan yang jujur, kemahuan yang benar-benar pada sesuatu perkara, antara aja Nabi sallallahu sebut untuk dapat syahid, dia buat, dia berjuang agama lillahi ta'ala, berjuang buat kerja lillahi ta'ala, dia nak nilai syahid, dia mencita-citakan syahid. Maka orang yang ada niat kejujuran untuk dapat syahid, kubur syahid itu, dia akan dapat. Dia niat hatinya itu jujur, ikhlas, memang sangat mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan syahid. Sehingga kata Nabi, sekalipun mati dia atas katil, tapi dalam hati dia jujur sungguh, dia nak dapat syahid. Sekalinya dia mati atas katil, atas tindakan pun, tapi dengan cita-cita kejujuran dia berharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu, Allah berikan ganjaran pahala dia itu dengan sebab jujurnya hati dia itu, inginnya dia itu mencita-citakan sangat syahid itu, sehingga Allah beri nilai kematiannya itu seumpama kubur syahid, pahala orang itu syahid. Maka perkara as-silmu ini sesuatu yang cukup diambil berat dalam agama, sehingga Imam An-Nawawi letak pada tajuk yang ketiga ataupun tajuk yang keempat dalam tajuk-tajuk dalam kitab beliau As-Solihin itu. Maka menawi susun hadis-hadis dan letakkan ayat-ayat Quran, supaya kita ni bila baca kitab beliau As-Solihin ini bukan sekadar nak tahu cerita, tetapi susunan yang Imam An-Nawawi letak itu mempunyai maksud yang tersendiri, maksud yang tersendiri, tujuan yang tersendiri. Baik, itu kita kena ikhtiar cukuplah untuk berlaku benar. Ya, kita buat ni semua ialah kerana agama ajar kita. Kenapa agama ajar kita? Kena supaya nak letakkan kita ini hamba yang ada nilai dan Allah SWT redha pada kita. Dan tuan-tuan, kita ni penilai bila kita ini dipandu dengan agama. Kita dipandukan agama dan kita berpegang dengan panduan tersebut, maka kita akan bernilai dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain cakap apa pun, tapi kita berpegang dengan apa yang diajarkan oleh panduan agama, mudah-mudahan kita akan jadikan diri kita ini sangat berpatut, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, malam ini kita akan sambung hadis yang terakhir daripada bab Siddiqi. Imam An-Nawawi bawa 6 hadis saja daripada walaupun banyak hadis-hadisnya daripada Al-Siddiq ini, tapi Imam An-Nawawi sebut 6 hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. As-sadis, terus pada hadis as-sadis, hadis yang ke-6, an Abi Khalid Hakim ibnu Hizam radhiyallahu anhu, daripada Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Siapa Hakim bin Hizam ini? Tentu dalam kitab di sini, Hakim bin Hizam bin Huwailid. Hakim bin Hizam bin Huwailid.
yaitu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hakim sendiri berkawan dengan Hakim ini sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi lagi. Maksudnya dia ni Hakim ini, Hakim bin Hizam bin Huwaidi. Dia ni maknanya ada kena mengena dengan Ummul Mukminin Khadijah binti Huwaidi. Sama ada ayah kepada Hakim ini, ayah kepada Hakim ini kena adik-beradik dengan Khadijah. Sama ada apa, tak apa hadir semua. Itu keturunan Quraisy, beliaulah anak lelaki yang abang atau adik kepada Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkawan dengan dia di Mekah lagi. Dia keturunan Quraisy, kawan dengan Nabi sehinggalah dia masuk Islam di Madinah, berpindah di Madinah sebagainya. Dan dia wafat pada tahun 38 Hijrah. Dan banyak juga hadis dia diwayatkan daripada Hakim bin Hizam ini disebutkan dalam pidata ataupun yang menangkap Hakim ini 40 hadis yang dia berikan. Apa dia kata? Radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafarraqa, yang bermaksud penjual dan pembeli. Al-bay'an, dia masuk al-bay'an, bay' ni jual beli, yang terlibat dengan jual beli. Yang terlibat dengan jual beli dua ya, sama ada penjual dan juga pembeli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, penjual dan pembeli bil khiyar ada hak untuk buat pilihan. Khiyar tu maknanya ikhtar, pilih. Pilih apa? Pilih nak teruskan urusan jual beli itu ataupun tak nak teruskan. Nak batalkan, tak nak teruskan ataupun batalkan urusan jual beli itu malam yatafarraqa. Selama mana kedua-duanya itu, yakni pembeli dan penjual, tidak berpisah, tidak berpisah dari tempat berlakunya jual beli. Tentang hadis ini mempunyai nilai yang penting dalam urusan muamalah ataupun dalam urusan jual beli. Ia menjadi dalil rujukan dalam meletakkan beberapa perkara susunan urusan jual beli. Urusan jual beli kitab Al-Mu'tamad, saya sempat tengok tadi di Imam Syafi'i bawa hadis ini sebagai dalil mengharuskan urusan jual beli ini khiyar, itu diberikan pilihan. Penjual dan pembeli ada hak untuk buat keputusan, untuk memilih nak terus ke dengan jual beli itu ataupun tak jadi, dengan syarat-syarat tertentu lah. Jadi kata Nabi, al-bay'an lil-khiyari ma lam yatafarraqa, penjual dan pembeli ada hak untuk memilih, hak memilih untuk terus ataupun batal jual beli. Tuan-tuan, hari ini juga apa dengan kita, sebab kita berurusan benda ni hari-hari. Kita tak lebih tak, tak lepas daripada jual beli. Pergi kedai nasi lemak, sarapan, pergi beli kedai untuk barang-barang dapur dan sebagainya, dengan kawan, macam-macam lah. Dengan orang tak kenal, dia tak kenal, atau kenal atau tak kenal, hukum ini tak berjalan. Hukum khiyar ini tetap berjalan. Ada nilai yang perlu dijaga oleh kedua-dua. Nilai apa? Nilai tersebut ada dua. Nilai
Sehingga Imam Nawawi masukkan nilai ini diletakkan pada tajuk as-sinfu, dan benar dan itu. Fa in sadaqa, kata Nabi, sekiranya kedua-duanya itu benar ataupun jujur, sekiranya kedua-duanya itu bersikap benar, penjual benar, pembeli pun benar. Penjual sebelah penjual benarnya apa mana? Benar pada barang yang anda jual. Ada cacat kata ada cacat, dia macam mana dan sebagainya, dia tak sebut. Jadi benar apa yang mereka beritahu. Penjual bercakap benar pada barang jualannya. Oh, lima kan dari sekilo sekotak ni. Sekotak ni semua dalam 80 biji kadang-kadang. Elok semua. Elok semua. Kalau tak elok, tak elok. Ini hak baru yang reject ni. Maka adalah sebiji, dua biji akan rosak. Maka nilai dia pergi begini. Kena sebut. Penjual tu kena sebut. Kata, ada 80 biji, semua tip-top. Tiba-tiba, bila balik, 8 biji tu pun diburuk saja kat bawah-bawah, berair. Maka, penjual tu sudah tidak berlaku jujur pada barang kepalan. Fa'in sadaqah, kalau penjual keduanya itu jujur pada barang, ada dah rosak tu akhirnya. Kita kita pakai 5 tahap, 3 tahap. Kita kata tak pernah eksiden, tak ada eksiden. Tak ada eksiden. Kereta orang jual kereta dia dengan orang jemaah ini, dia boleh tahu. Kita pun boleh check. Kan kalau ada report eksiden, sebenarnya report ada eksiden, boleh check ke mana-mana. Tapi kalau penjual itu sepuh. Kalau kita nak jual kereta, kereta percaya ini saya jaga sepuh. Servis tak servis kat kedai biasa. Memang jaga pusat servis dia. Protok, kita jaga protok. Tanpa masa servis pun protok. Tanpa masa dia protok. Kalau jaga semua, dia sebut saja. Kita ni sebut dia, tak pernah sini. Kalau sebut, pernah sekali servis dia terluka. Tak sebut. Ini servis ni tidak hak asal tapi dia tapi, apa namanya, warranty servis ni memang servis sebarang yang asal. Sebut. So, datang, jujur pada barang jualan. Jujur pada barang. Itu dia ni, orang ni ada, dia tak berapa nak kenangan. Dia tak berapa nak jaga. Tak berapa nak jaga, kan? Contoh-contoh pergi pasar lah. Kita perasan kan? Cara dia buat tu memang nak mengelabui kita. Kalau kita tak cermat. Contoh mudah lah kata pergi pasar-pasar. Dia letak udang, semangkuk. Mangkuk panjang. Dan semangkuk tu kan, rumput-rumput dia pinjam mangkuk, dia tolak kandang. Dia dapat macam penuh kan? Oh, kita rasa, okay. 10 biji semangkuk dengan udang galuh. Ada yang 15 ekor lah tu, 20 ekor. Nampak macam banyak kan? Rupanya pinjam besi tu. Kita ingat, kita ingat tak? Rupanya dia angkat gitu, dia nampak macam banyak. Nampak apa tujuan dia angkat gitu supaya mengelabui kita. Mengelabui kita. Kita sekarang ni lah, boleh angkat kita. Kita sebut, ada 15 ekor, atau setengah kilo. Masalah nak angkat apa semua tu, kita patutlah tak kira kata cermat. Tu nampak macam banyak terus beli, lama dah mengedam nak beli, nak makan udang galah ni. Mengedam lama dah ni, apakah ambil tu lah tak cakap macam balik-balik. Itu cerita sifat barang terjualan tu. Begitu juga pembeli. Pembeli juga kena bersikap jujur pada harga, terutama pada kalau kat kita kat dalam tempatan kita berlaku kan? Kalau kita di luar negara ataupun luar, pembeli kena jujur dari segi nilai mata wang. Ada kawan saya, dia pergi Indon. Indon, duit dia juta saja. Kita di sini, di sana jadi juta warga tu. Kita warga tu di sana. Lalu dia balik. Macam tempat kita juga lah, kita datang ke airport ada yang apa, duty free. Duty free tu, ada lah tu lah. So, dia masuk lah. Beli nak pergi bag lah, kalau nak handbag kepada sendiri. Berapa juta rupiah? 170 juta rupiah lah. Dia ingatkan
170 gitu ya, bila tukar convert tu sekali dicek-cek, bila mana tengok currency tu, tengok-tengok 1700 tu kalau nak lihat tu dia kata-kata kan, tak ganti ya. Mana kita nak beli tu, kalau kita nilai wang, nilai wang tu dia senilai dengan apa harga yang ditawarkan. Katakan ni macam kita kata pergi yang besar kata. Kalau kita besar kahirah semua si kalau 4 ataupun 1 ringgit kita lebih kurang 7 ataupun dia nilai genik, maknanya nilai dia lebih, begitu lebih kita boleh pakai dolar. 1 dolar dia beli itu, 100 dolar tu dapat 1700 genik, masa dia genik guna kalau kita keringgit lah tu 1700, 100 dolar, 100 dolar dalam 400 mana 400, 400 ringgit kita buat masa tu, maknanya 4 ringgit kita, 4 ringgit kita 17 kita buka gitu lah, 400 kita, 1700 dia maknanya nilai barang tu, nilai duit kita tu sebagaimana nilai yang dalam sisi sebagainya, mana jujur dengan fa'in sadaqa wa bayyana, dan kedua-duanya cerita barang yang nak dijual itu jujur pada barang yang dijualkan itu. Jadi maksudnya penjual menjelaskan tentang apa tersebut tadi, sama ada rosak atau mengelup barang tersebut. Yang tak atas geluk dia, bawah tu tak cerita bawah tu, kat atas tu, oh sapsan gini kat bawah tu, ada. Tapi itu secara umum dia kan sebut, wabayyana dia terangkan, tak menerangkan tentang cacat celah ataupun sepatu. Maka apa yang dapat burikalahuma fi bayi'ihima, maka akan diberkati kedua-duanya itu, iaitu penjual dan pembeli pada barang jualannya, pada urusan jual jual beli tersebut. Diberkati untuk mereka pada jual beli tersebut. Tuan-tuan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat satu nilai yang tak ada pada agama lain, iaitu nilai barakah. Barakah dalam urusan muamalah, urusan jual beli. Barakah ini cukup bernilai dari segi agama. Barakah pada rezeki, barakah pada umur, barakah pada apa yang kita dapat sebagainya. Barakah dalam sebut ziyadah, maknanya bertambah. Kalau umur itu barakah, bertambah walaupun umur pendek, tapi nilai umur yang pendek itu dimanfaatkan dengan ibadah-ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa yang dia habis, umur dia, inilah orang yang umur dia barakah. Masa dia terisi dengan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu sebut, disebut happy birthday, sebut kepanjang umur. Ialah umur panjang sahaja. Panjang sahaja. Yang penting ialah barakah pada umur, keberkatan pada umum, barakah pada jual beli, barakah pada jual beli, pembeli, penjual, semuanya akan ada barakah. Iaitu kalau penjual barakahnya, perniagaannya meningkat, perniagaannya maju, keuntungannya sebagainya barakah, rezeki yang dia dapat keuntungan juga, memberi manfaat yang tak nampak barakah, tak nampak. Kalau rezeki yang senang-senang, tak mahu sebut ngantar kat bawah, antara tanda-tanda kita ini rasa tidak bersemangat, bermotivasi untuk beribadat kepada Allah SWT, antara inilah kita mengambil barang makanan, minuman sebagainya yang tidak ada keberkatan, yang tidak ada keberkatan. Gaji banyak kelentong daripada barakah hilang, barakah hilang. Semangat untuk kita beribadat kepada Allah itu tidak mendorong kita untuk berbuat. Jadi tak nampak
Orang kata nampak, tapi kesan itu nampak. Nampak, kesan itu nampak. Kesan itu kan. Jadi barakah dua-duanya burika lahum fi bai'ihima. Dan urusan dia jual beli itu penjual dan manfaat barakah pada penjual dan barakah juga pada pembeli. Wa in kadaba, kalaulah kedua-duanya itu penjual dan juga pembeli cakap kelentok. Berbohong. Kalau kedua-duanya itu berbohong, berdusta, wa katama dan juga menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Ada hak penjual, kita cerita apa? Dia sembunyikan tadi. Sembunyikan. Durian, mesti durian satu mangkuk. Kedua-duanya demikian. Tapi campur-campur. Dia kaya. Dia campur-campur. Ada hak itu. Kalau kita pun akak-akak pun. Kalau memang ada hak itu. Ada hak itu. Ada huruf. Dia boleh tahu. Itu yang nilai kita bagi. Lepas itu kita offer harga murah. Kalau tuan nak, silakan. Tuan tak nak ambil hak itu, 35 sikit. 35 sikit lah. Tak satu pakul 50 dalam 6-7 buti. Tapi dalam tu macam-macam. Ada hak kubiski, ada kubiski. Wa in kadzaba, kalau yang tak cerita sebenarnya, cakap bohong, berdusta, macam kita sebut tadi, lima majlis kotak tu, terutama hak lama di atas kapal, di Sabah sini, campur dengan air apa semua tu, bawah tu buruk dah, sebahagian, nilai ataupun tak sebut dengan tu, maka menyembunyikan. Wa kadzaba menyembunyikan. Muhiqat barakat bai'ihima, nescaya keberkatan pada urusan jual belinya itu hilang. Tidak bernilai pada jual beli. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nilai kejujuran, kebenaran, berlaku benar dalam urusan jual beli. Dan ini berlaku dalam muamalat disebut sebagai khiyarul majlis. Maknanya pilihan untuk meneruskan ataupun membatalkan urusan jual beli itu dibenarkan ada dalam agama dan berlakunya bila? Berlakunya ketika kedua-duanya itu berada dalam tempat berlaku jual beli. Kalau berlaku kedai dia, berlaku kedai dia. Kalau berlaku jual beli kedai dia, kalau kat pasar, kat pasar lah. Selama mana berada dalam keadaan tempat tu, maka khiyar ini pilihan untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli itu dibenarkan, dibolehkan. Dan inilah memberikan satu isyarat kepada kita bahawa syariat Islam melalui muamalah ini menjaga hak, hak pengguna, hak pembeli, pengguna lah. Dia ada hak untuk memilih nak beli atau tidak, itu hak pengguna atas dia. Dan hak meneruskan itu atas. Dan penjual kena jaga hak. Barang yang jual itu mestilah dengan nilai, dengan nilai yang ditawarkan sesuai dengan keterangan sebagainya. Ada kepentingan itu satu. Yang kedua, supaya urusan jual beli itu berlaku dengan kedua-duanya itu, iaitu pembeli dan penjual itu, cara sukarela, cara rela, maknanya puas hati lah. Sukarela, tidak terpengaruh dengan paksaan, tidak terpengaruh dengan pujuk rayu dan sebagainya. Yang masalahnya, penjual ni pandai. Pandai, dia sebut dia tiga empat karyon, pandai semua ni sebut-sebut. Jadi dia terlatih. Promotor kat depan tu kan terlatih juga. Terlatih. Jual. Dengan kata-kata dia menunjuk itu, campaign dia itu, tak ada kata-kata, kita memang barang original semua. Tama-tama kita di tengah memang tak sungguh itu, barang itu gelap mata lah. Maka dia dibenarkan masa ketika itu untuk buat. Ataupun dia selama berada dalam majlis itu, dinamakan ya majlis. Iaitu pilihan untuk meneruskan atau membatalkan itu berlaku bila berada di majlis. Ini dah dalam Islam berikan kepada kita bahawa kita diberikan ruang untuk jaga hak kita, jaga kepentingan kita dalam urusan hari ini.
muamalat masyarakat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita boleh belajar daripada hari ini? Pertama, rubutu khiyarul majlisi lil mutabaji'ain. Daripada hadis ni, seperti kita sebut tadi, berlakunya terdapat khiyar majlis dalam bagi kedua-dua pihak. Satu kedua-dua pihak siapa? Penjual dan juga pembeli. Penjual boleh, dia tak kembali pun boleh. Dia tak setuju dengan harga yang ditawarkan, maka dia tak ada limit modal pun tak lepas. Dia tawar mari, modal lepas. Dia tidak meneruskan. Penjual tak ada, tak apa. Tentang nak pergi beli, boleh. Kita pun beri setakat tu ya. Maka penjual ada hak untuk jual ataupun tak nak jual. Begitu juga pembeli. Pembeli ada hak untuk tak nak juga ataupun tidak, sama daripada nilai dia ataupun barang yang boleh tak boleh. Yang penting ialah kedua-duanya itu syarat benarkan, izinkan untuk meneruskan ataupun membatalkan apa namanya penulisan ataupun khiyar memilih. Dan ini kata dia wahada inda syafi'iyati, kebenaran buat pilihan yang teruk atau patah ini dalam mazhab syafi'i, dalam mazhab syafi'i. Wal ahnaf la yuthbituna khiyarul majlis wa yaqbaluna at-tafarruq ila at-tafarruq bil ahwal. Beza sikit dengan mazhab lain, terutama dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia tidak mengisbatkan, tidak menolak berlakunya ataupun apa disebut sebagai khiyar majlis ini. Tidak memperakui boleh berlakunya ataupun kewujudan khiyar majlis, iaitu membuat pilihan teruk atau pembatang dalam majlis itu. Yang dia berikan ialah perpisahan, jadi maksudnya malam ya tafarraqa itu. Yang dikatakan kalau dah hari ini malam ya tafarraqa, selama mana kedua-duanya ini tidak berpisah, mana tidak keluar daripada tempat itu atau keluar. Iman itu kriteria, apa tanda keluar itu? Tanda keluar, isyarat apa atau sepadan tidak. Bila keluar, berpisah itu, dini tidak kaya. Maka, bila terpisah itu, terbatallah ruang sama ada nak tunggu atau berlaku. Itu bersama dengan hadis Ibn Umar dalam hadis, iaitu bila isyarat kita keluar dari tempat itu dengan isyarat paling mubadal dalam kedai itu, kita setuju kerana seteruskan, okey, saya dengan harga RM20 saya beli mana barang ini dengan nilai RM20, handphone ataupun apalah barang-barang buah kapal RM20 paling saja buat itu. Maka terputuslah khiyar ataupun peluang untuk membatalkan jual beli sebab ada setuju. Ataupun tak setuju, palingnya dengan harga dia tak RM50 atau dengan harga tak apa namanya, dengan harga dia tak setuju paling, maka terputuslah. Maka buat usaha lain, bicarakan tak teruskan dia, teruskan dengan perjanjian ataupun perbincangan yang baru. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, daripada hadis ini juga wujubu izharul aibi fi silati wa hurmatu ikhfaiha. Wajib, hadis ini juga memberitahu kepada kita wajib menzahirkan, menceritakan kecacatan pada barang jualan dan juga pada harga yang dibayar oleh pembeli. Wajib menzahirkan, mana wajib menceritalah. Wujubu izharul aibi, wajib menzahirkan, memberitahu kecacatan pada barang itu. Ada cacat, berkurang, buruk ke, macam mana ke, kena cerita. Tak boleh menyembunyikan. Wa hurmatu ikhfa'iha, kalau sembunyikan haram. Diharapkan menyembunyikan kecacatan tersebut.
Ha, jadi kadang-kadang menyembunyikannya pula adalah haram. Ada dosa lah. Penjual tu dosa. Dia tak cerita. Dia tak cerita. Sekotok tu ada 8 biji tu buru. Rekotok tu. Tak cerita. Waktu tak ada nampak berair kan nampak baik. Pembeli tu nampak baik. Nampak basah ni. Buruk pada lah. Dia kata itu buruk lah. Ada berbiji biasanya 7 haram biji cerita. Kita kata jual. Harga biasa RM25. Dengan hak buruk tu kita jual RM15. Tujuh dengan harga tu. Wajib menjahirkan keaiman. Setuju kan? Dan boleh juga tuai ni duit. Duit. Kena cerita. Duit. Pembeli juga kena cerita. Jangan sembunyikan duit guna duit palsu. Tak boleh. Menggunakan duit palsu hari ini, orang boleh cek. Tentangkan duit cek kan? Jadi saya mahu begitu. Kalau kita Cina biasanya, dia ada bersuluh nampak. Ada apa namanya dekat nilai ketah tu tahu ini palsu ataupun ini sebetulnya tengok cek kan. Kalau pembeli ini palsu, haram haram. Jadi wajib menzahirkan keaiban, kekurangan, kecacatan pada barang yang nak jual itu dan haram menyembunyi. Fa'idha zahara al-aibu kana lahu khiyar fi fasqil bayt. Kalau clear keaiban tu, buruk tu, jelas, dan pembeli tak nak teruskan. Tak nak teruskan, kosong. Dia tak nak teruskan apa. Dia kosong ni, dia tak nak teruskan. Maka boleh. Boleh membatalkan jualan pembeli tersebut. Pasal kalau bayar, disurutin, disurutin. Dengan syarat-syarat itu, zakar al-fuqaha. Disebutkan oleh jika catatan itu nyata pada barang jualan atau pada harga yang dibayar oleh pembeli, maka penjual atau pembeli itu diberikan pilihan untuk membatalkan jual beli dengan beberapa syarat yang telah disebut oleh para ulama fiqh. Cacat tu. Apa namanya? Perjelah. Pembeli tak nak beli. Sesaat kalau tak nak. Penjual pula cek-cek. Eh, tak maaf lah. Duit ni hak lain lah. Macam palsu ni. Tak nak air ni tu ada. Ini memang duit. Saya yakin lah ni. Tapi penjual dia yakin bahawa itu duit palsu. Tak apa lah. Saya tak yakin, saya tak nak terus. Saya tak nak ni. Sebab tuan tak nak guna, tak nak bagi duit lain. Maka dia berhak untuk membatalkan jual beli tersebut. Dia boleh juga membatalkan jual beli tersebut. Yang seterusnya, annal kadhiba sababun limahqil barakah. Ini yang kita dah sebutkan tuan. Iaitu perbuatan dusta lawan kepada as-sidqu. Al-kidhbu lawan kepada as-sidqu. Perbuatan berlaku dusta, melakukan kedustaan, penipuan itu merupakan salah satu sebab hilangnya keberkatan dalam urusan jual beli. Dalam jual beli, pekerjaan dan lain-lain. Jadi tuan-tuan, itu betapa nilainya keberkatan dalam urusan jual beli kita sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan keberkatan. Orang yang duduk dusta, maka tidak berlaku itu, maka keberkatan itu hilang. Dan keberkatan ini kita sebut banyak kali bahawa keberkatan ini sesuatu yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Dia memberikan manfaat, dan kalau tak ada, dia akan memberikan manfaat. Satu nota dalam hal ini, dia kata kama anna tajira illa sadaqa fi sil'atihi wa lam yarish burika lahu fi muamalatihi. Kata dia, sebagaimana peniaga, pedagang, penjual, apabila dia jujur pada barangan jualannya dan tidak menipu, maka diberkati burika lahu fi sil'atihi muamalatihi. Urusan jual beli dia itu, perniagaannya itu akan berkat. Keuntungan yang dia dapat daripada jual beli itu akan berkat. Dia dapat menjual beli dia itu pun kekayaan itu akan berkat. Kadzalika al-'abdu idza sadaqa fi mu'amalatihi ma'a rabbih wa lam yarish fi ada'i wajibat bi riya'in aw sum'atin
بورك له في تلك المعاملة وأعطى الأجر والثواب. Pengarah kitab ni, pengulang kitab ni, dia ulas lagi betapa pentingnya keberkatan itu. Kalaulah kita ini penjual dan pembeli ini jujur dalam barangnya, maka rezekinya, jual belinya, perniagaannya barakat. Maka begitu juga kita urusan dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat juga kita jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita melaksanakan kewajipan-kewajipan itu dan tidak campur dengan benda-benda lain. Sama ada dengan riya ataupun kita cari populariti, sumah dalam ibadat kita, tidak campur. Burikalahu fi tilkal muamalah. Maka ibadat kita itu akan jadi barakah. Akan jadi barakah. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasal yasiruhu. Allah akan permudahkan dia di yusra. Allah akan permudahkan dia itu untuk dapat kemudahan dia itu, nikmat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'atala ajra wa thawab. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala, ganjaran yang setimpal dengan apa yang dilaksanakan dalam ibadat tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, walaupun hadiah nikah pendek, tapi nilainya sehingga diluaskan sehingga ke peringkat dalam urusan kita ibadat. Ibadat kita tidak boleh bercampur dengan perkara-perkara yang merosakkan nilai kejujuran kita dengan Allah Subhanahu. Tuhan tahu kita jujur atau jujur dalam bahagian ibadat. Tuhan tahu kita berlakunya dalam ibadat kita atau berhina. Maka dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita berikhtiar supaya berlaku jujur, tidak bercampur dengan riya, tidak bercampur dengan sum'ah, dengan politik dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana